Cewek, klub GRD 22, 8 kali battle, 2 kali kalah. Terakhirku di klub GRD. Oke, nah itu ya. Ada satu, oke, ini 2 versus 2 ya, klub Wars ya. Nah, jadi kenapa, kalian juga lihat judulnya ya. Nah, di sini saya akan jelaskan nanti di akhir-akhir video juga ya. Nanti kalian baca-baca ya. Oke, mari kita mulai 2 versus 2. Oke, sini 2 versus 2 pertama. Musuh, termasuk tim yang gak matching. Nah, di sini saya random sih. Terus saya melawan melawan players lain, mereka satu klub gitu. Tapi kayaknya mereka nggak matching ya. Oh iya, di video kali ini juga nggak ada drama ya, saya nggak nemuin momennya untuk membuat drama. Sebenarnya bisa aja dicari-cari, tapi saya nggak temuin deh. Itu saya mau cepet juga ya, saya lebih mau menama apa, lebih mementingin apa satu pesan yang saya mau saya sampaikan di akhir video ini. Oke, di sini oke, Queen Unicorn. Oke, iya, kasih demo dulu, iya, hancur. Biasa aja ya. Oke, di sini ini dia nih. Siapa nih? Dia Piperish ya. Kalau enggak apa tuh si Evil Piper ya. Apa namanya? Aku juga Piperish kayaknya. Kalau yang baik ya. Yang jahat itu namanya Evil Piper ya. Oke, di sini untung enggak lihat. Ini apa nih dia enggak lihat. Ah, kau hancur kan. Udah, ayo langsung aja lah. Ayo habisin aja. Wih, di sini, wih, ada apa nih? Wih, ngapain kau dipimpin? Ngapain kau di bawah? Pengusir di atas. Aduh, mereka nggak sematching ya. Nah, di sini saya pakai lawan apa bersama teman apa Fragis Indonesia ya, Dimas aja ya. Mungkin juga lawan sama Indonesia. Kedua, Fragis India berkembang lah, fokus. Nah, ini pesan juga ya untuk ya, apa? Pemain-pemain Fragis India ya. Sudah lama juga saya main track ini ya, sudah hampir 2 tahun. Terus yang saya lihat hanya apa sering ya, ya terutama yang middle ya. Best levelnya tetap hanya 9 gitu, 10, 11 ya, 12. Entah kenapa ya, mungkin mereka kurang ngerti ya main apa dapetin cara goldnya ya. Ya udahlah, cari tahu sendiri lah ya gimana cara dapet goldnya. Rajin lah, ini intinya ya. Rajin battle ya. Ya kalau saya bilang ya, kalau mereka ngerti VGP ya, Victory Golfer gitu ya. Nah juga ya, cari sendiri lagi lah ya. Nah, terus ikutin CW juga ya, supaya untuk bisa dapetin gold banyak juga ya, dan diamond ya. Nah diamond nanti bisa beli gold. Nah itu aja sih menurut saya sih, kalau jawaban untuk dapet gold itu untuk apa Fragis India ya. Karena mereka ini apa ya, 99 terus tuh, walaupun mereka rajin ya. Juga servernya kan ini server India ya, bukan Indonesia ya. Nah tapi mereka apa, mereka rajin, tapi sayang mungkin belum paham banget ya. Jadi ada yang dapat paham, banyak kok Fragis India yang paham. Jadi mereka juga yang jauh-jauh juga banyak, kayak Babu Bicelery ya. Terus mereka dia pemain India sudah ada 16 ya. Nah nanti jadi kita bersiap ya untuk menyongsong volume ketiga ya, katanya nanti bisa base levelnya ke 24, entah lah ya, nanti kita baca-baca update-nya ya. Jadi saya nanti patokannya ke sana aja ya, dari apa update-update yang terbaru itu ya, nanti coba ngesana, nanti saya akan pas ya. Oke, di sini menang ya. Nah oke, Fragis India berkembang terus, karena kalian itu juga diperhitungkan kok di dalam dunia crack ya, mantap-mantap ya. Nah, jangan jadi bulan-bulanan. Oke, udah tuang tiga, tidak dapat tiket cewek deh. Nah ini nggak dapat tiket ya, karena lawan klub GRD juga ya. Ini begitu nih ya, gara-gara ini sinyal manis kristal. Nah ini ya, bener-bener dah. Oke, di sini masih ada pakai sih ya, saya ambilin ya, satunya tuh cuma pelengkap. Aduh, batuklah habis hujan ya di sini ya. Oke, sini pakai sih, maju. Iya, jaga-jaga. Oke, nah oke, dapat lah ini ya. Bisa apa bisa levelnya? Terus level turretnya, aduh, campur sama Mobile Legends ya. Oke, di situ tembak terus, hancurin. Wow, ada pemain bola mantap. Iya, suruh pemain kita ke kiri ya, bagi tugas. Iya, hancur juga. Wah, siap, udah terbuka langsung ya. Turret itu Mobile Legends ya. Oke, hancur ya. Itulah, jadi memang saya ingat ini untuk mengembangkan dua channel ya, Mobile Legends, MOBA ya, ada channel saya nantinya ya, bisa ada di deskripsi nanti ya, dan track ini. Oke, 22-4 kalah ya, jadi susah selalu untuk. Nah, jadi yang kalah katanya apa,
saya pernah baca sekilas ya, jarang saya baca-baca apa mas kalau detail-detail ya, di WA nya grup GB ya. Nah kita nanti saya akan dikeluarkan apa enggak ya, enggak masalah lah ya, nanti saya juga coba-coba apa HMM ya, karena hati tiru dan modifikasi ya sistemnya grup GB ini supaya bisa menjadi sukses ya. Nah, coba nanti saya mau buat grup sendiri ya, sudah saatnya lah mungkin ya. Nah, karena kan saya juga sering dikit ya dari grup GB, ya udahlah enggak masalah, emang saya aktif. Wow, hancur, mantap-mantap. Nah di sini ya memang ya ini GB memang bagus ya, jago lah ya, apalagi terutama ya terutama dipimpin oleh bos dia ke grup Zord ya, grup dulu saya ke Zord ya, sekarang akunnya Adit ya. Nah itu dia Adit aja ya, yang menjago ya, dia yang mantap banget ya. Juga ada channelnya, kalau juga boleh cari Garuda Fact kalau nggak salah ya, dan kalian juga support bisa ya. Emang itu juga itu gameplaynya keren-keren tuh ya, saya juga sudah subscribe sana ya, support ya. Oke di sini kita coba, nah ini pun GRB juga nih, wow kuat nih kartunya nih, bener-bener ya mantap tuh, lihat kalian itu GRD jadi kalau kebanyakan satu klub GRB ini ya percuma gitu loh ya, wah habis loh pemainnya, percuma untuk di battle-in ya di versus 2 ya, karena ujung-ujungnya nggak bakal dapet tiket gitu. Tapi terus terusan aja konten. Nah di sini ada rame ya. Oke, kok nggak ada orang sih, nggak ada musuh. Oh ini bom-bomnya nih. Wow, bahaya tuh bom-bomnya sombrero tuh. Ya, wah, ada kalah ya. Oke, kalah jauh ya. Entahlah. Saya sertakan ya. Walaupun saya kalah nggak masalah ya. Tapi mungkin ini yang terakhir ya. Oke, 2025 akan kutemukan jalan ninja sendiri ya. Jadi apa ya untuk yang untuk upload yang untuk yang untuk GB ya, ini terakhir ya. Yang kedepannya mungkin enggak lah ya. Kalau kalah saya hapus. Oke, ya matikan apa namanya lebih baik untuk konten ya. Konten cari yang box saja supaya tonton ya. Tonton dan juga di kenangan aja ya, kenangan bagus. Yos, dan untuk pembelajaran juga sih bagi yang mau belajar juga ya. Gameplay-nya ya. Nah, drama mungkin tetap saya sertakan ya. Sertakannya, saya suka sih buat dramanya, tergantung momen ya. Tapi di ini mungkin tergantung banyak hal juga sih, tergantung us. Ada yang muncul nih kucingnya. Kucingnya, nah, kucing siapa namanya? Ada terbang lagi, siapa terbang tuh? Ya, tahu sih dia. Siapa nih? Woi, entar dulu dong, sama terbang. Oh, si ini sama ini nih. Kan terbang dia pakai kaitan. Kena dong. Oh, mantap. Nggak bisa ya, kayak apa namanya, back lagi mana tadi itu? Oh iya tuh, apa namanya, dulu kali saya ngomong emang lagi bikin lo tuh ngomong-ngomong aja ya, apa aja yang ngomongin, nggak bisa jadi dulu pada dulu ngomong-ngomong ya udah, aku udah oke ya, untuk konten ya, dalam sini konten ya, jadi ya untuk kostumnya saya kurang terlalu support ya, kurang. Wus, nah ini nih, sisi polisi tuh kurang lengket sekarangnya. Wus, family, wus, empat dulu dong. Hancur dong, wus, kok nggak hancur? Woi, aduh, lagi tuh, nggak boleh gitu dong, aduh. Ini udah pakai siang dua ya. Oke, siap, di sini. Oke, di situ musuhnya, oke, tembak dong. 100 ini, wus, loncat apa-apa tuh. Wus, loncat lagi, woi. Apa tuh di bawah tuh? Kaca juga tuh. Oke, ini tema pukul. Jerung bagus lagi. Oh, di belakang orang memang nih. Oh, nggak sel gerak nih. Ini aduh, HP saya agak repot ini ya. Apa touch screen-nya sebelah kiri ya. Kadang-kadang error gitu ya. Mulai sering. Mungkin ya siap-siap dulu nabung ya, beli HP baru ya. Kalau ada rezeki nantinya ya. Woi, hancur. Aduh, benar-benar dah. Susah. Ya. Oh nggak gerak itu juga tadi error tuh saat itu ya, masih bisa bergerak ke bawah tadi harusnya, tapi nggak bisa ya. Ya udahlah, oke di sini. Oh ya, saya nggak dapat ide juga ya drama di video ini saat ini ya, jadi hanya untuk ya nunggu aja ya. Dan juga ini video mentah terakhir saya yang saya ada di handphone saya, belum saya record yang baru ya, tapi dan saya coba rekam ya untuk mau mencoba nanti ya, memendikan ya, aduh klub baru ya. Coba sebelah kenam, lagi sendal terserah, ayo gabung aku. Nah, ini sudah saya sedikit saya bocorin ya, apa infonya. Karena kedepannya saya akan keluar dari klub GRD, saya akan buat klub baru. Ya, saya sudah apa, akan
pencet namanya adalah Le Bodong YouTuber ya. Jadi kalau masuk saya nggak mau masuk, ya udah nggak apa-apa ya, jadi saya buka aja itu tanpa backslash ya. Nah tapi nanti tetap saya manage ya ke depannya ya, tanpa saya manage sebisa saya, semaksimal saya. Nah, bagi yang kurang aktif tadi juga kasih kick kok gitu loh ya. Tapi yang tetap aktif ya dapat minimal ya, biasa sih antara yang defaultnya cuma antara 3 hari sampai seminggu ya. Ya paling lama 2 minggu lah kalau nggak aktif banget baru saya ya gitu ya, umumnya begitu sih defaultnya ya. Oke, terus juga nanti saya juga cari yang mana yang aktif, mana yang nggak aktif. Nanti saya coba juga buat grup WA-nya ya, supaya kita juga bisa sharing info ya, ngomong-ngomong. Tapi ya umumnya sih hanya untuk ini ya, selain bisa mungkin sharing tentang flag, kebanyakan hanya untuk apa ya, cari-cari apa ide-ide untuk konten ya. Ya maksudnya apa yang mau direkam. Tuh nggak dapat lagi tuh gitu tuh, kebanyakan klub GRB ya. Ya oke lah kayak gitu, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Oke, udah masuk ke 7, berjaya selalu untuk klub GRB ya. Jadi memang dulu awal-awal saya pernah masuk, sebelum saya masuk klub GRB saya cerita dulu ya. Dulu saya berasal dari klub EPOS ya. Nah itu EPOS ya, EPOS apa namanya itu? EPOS klub lah pokoknya. Jadi emang EPOS cuma di ini doang ya? Di ML doang? Enggak, ada juga di klub waktu itu ya. Nah terus saya masuk GRB ya, kita dapat ilmu-ilmu, mengasih banyak ke bos-bos ya, dan apa-apa teman-temannya ya, senior-seniornya lah, banyak lah gitu ya. Ada Kang Soma segala macam, gak lupa namanya, banyak lah. Ada yang pedah pensiun juga ya. Oke, di sini. Oke, pakai Takeshi, ini menang gak nih, gak tau juga nih. Aduh, kalah nih darah bisnya ini. Terus juga lalu saya masuk ke BFB, bertahan sampai sekarang ya. Nah terus sekarang terakhirnya statusnya saya ada dikeluarkan lagi dari klub GRB ya, penuh gitu ya. Karena kan itu sekarang GRB gabungan antara apa klub GRB dan AIM ya, Expedition Mounted ya. AIM ini agak berseberangan ya, atau ya berseberangan, bermusuhan lah dengan namanya MNA ya, Mina Eclipse ya, ya begitulah ya saya tahu ya, sekilas-sekilas saja ya, saya nggak terlalu mendalami hal-hal kayak gitu ya. Man, siapa ya, agak-agak ribet juga sih, ada intrik-intrik juga ya, bukan hanya di politikan aja ya, politik negara ya, politik pun juga ada. Saya mau keluar deh, saya angkat tangan untuk soal politik, agak males menurutin ya, ngikutin ya, mendingan ya main aja game dadan terus seneng. Terus sudah kedatang, semangat untuk masa depan cerah. Nah ya, dengan keyakinan, yakin ya, 100% ya, saya mau buka klub baru seadanya ya, semoga bisa berkembang, bertahan dulu lah ya, berkembang dan bertahan ya. Terus juga bisa jadi tempat untuk ya, apa namanya, bisa untuk menaungin member-member nanti ya, calon-calon member ya, member nanti itu bisa apa makin aktif, makin seru ya, nikmatin lah ya, makin nikmatin game pack ini ya. Oke. Nah bagi yang mau yang sukses ya silakan masuk klub GRB ya, saya sarankan ya, nanti kalau bisa sukses itu ya berkembang masih cepat itu akun kaliannya, biar saya nanya ya, nanya ke bos Zoh. Aduh, kalau saya jangan aktif sih. Ya track itu ya, karena saya bagi waktu banyak, malah kebanyakan fokus di game ML. Oke, thank you banyak bos Zoh ya. Oke, dan teman-teman klub aktif GRB ada di sini dulu untuk di klub GRB nya oke, dadah. Oke, just info, kemungkinan besar next video saya akan buat klub saya sendiri bernama Le Bodong YouTuber, yang pastinya klub dari nol ya, harus terima apapun kondisinya ya. Yang mau bergabung silakan, saya buka untuk semua akun. Kenapa saya keluar atau dikeluarkan dari klub WRD? Sudah berapa kali saya di-kick dari klub WRD karena saya sadar jangan aktif nge-prank. Sibuk fokus di channel YouTube saya satunya, yaitu adalah Mobile Le Bodong. So, terima kasih untuk klub WRD dan semua hal yang telah dilewati, suka dan duka, semoga tetap bersahabat ke depannya. Salam Frag Indonesia. Adapun alasan-alasanku buat klub baru dan keluar dari klub WRD adalah ku jarang on frag karena sibuk main game MOBA, MLBB, HA, Eros Arena, dan MOBA lain. Ku on frag sekarang dan kedepannya kebanyakan hanya untuk konten saja ya. Ku tak mau ganggu progres sukses GRD, karena kalau ku bakal tetap di klub GRD, berarti aku bakal makan satu posisi member klub GRD yang selalu full member. Kebanyakan ya.
Harap malum Bos Zot dan anggota GRD aktif lainnya, sukses selalu untuk klub GRD ya. Bye bye. Miss you later on. Bye bye bye. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam gamers dari Lebodong. Please like, comment, subscribe, and share. Thank you.